program kayuhan sempurna 60 tahun merdeka. Tetapi sebenarnya di bawah maksud itu ialah untuk membawa pendekatan kepada penglibatan kita dengan masyarakat. It is actually basically an engagement antara kita PDRM dengan student. Dan dalam proses tersebut kita ada berhenti di beberapa sekolah. Jadi engagement process is a new strategy dalam PDRM which sebenarnya pada dulu pun dah ada buat. Tetapi sekarang kita agak orang kata on a robust mode, lebih luas, lebih mendalam, dan kita pun berharap masyarakat pun dapat bersama dengan kita dalam apa-apa saja aktiviti. Khasnya kita nak membendung jenayah, dan satu lagi kita nak mendekatkan masyarakat dengan polis supaya the cycle of flow, information flow dapat dicapai untuk kita mencegah jenayah. Sometimes masyarakat ni dia kurang nak datang dekat pada kita sebab dia risau dan takut dan sebagainya. But engagement is another process. So dengan pihak universiti pun, university students are a reservoir of intellects. Reservoir of intellects. So mereka ni adalah bakal-bakal pemimpin negara, bakal-bakal yang mentadbir negara, bakal-bakal yang akan menjalankan bisnes. So from now on, kita mesti bersama dengan diorang untuk memajukan. Dan it is not only a matter of discipline, tapi it is a matter of knowing each other and interact each other to the love towards the country. Okay, jadi kalau tu saya rasa untuk program hari ni, bagi saya alhamdulillah, dan kita berharap kolaborasi ini dapat diteruskan. Dan pihak polis sentiasa akan berusaha, especially Johor, we will move forward in terms of engagement.